Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru ala wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nihi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي وصية الله للأولين والآخرين. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Laksanakanlah segala perintahnya dan jauhilah segala larangannya. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan permohonan kita dan pengharapan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, saban tahun apabila tiba bulan Syawal, kita menunaikan zakat fitrah dengan tujuan menghulurkan sedikit harapan dan kegembiraan kepada mereka yang berada dalam kesempitan untuk sama-sama meraihkan Aidilfitri. Amalan ini mengajarkan kepada kita bahawa Aidilfitri bukan sahaja tentang diri kita dan kegembiraan kita sahaja, tapi ia juga adalah masa kita mengukuhkan ikatan kemanusiaan dengan mereka yang kurang bernasib baik. Maka begitulah juga atas dasar semangat kekitaan sesama insan, menduri kemanusiaan kita pastinya sangat tersentuh dengan nasib penduduk Gaza yang menghadapi serangan selama lebih sebulan ini. Sebagai warga dunia yang prihatin, kita menolak sebarang tindakan kezaliman terhadap mana-mana penduduk dunia tanpa mengira bangsa maupun agama. Kita berharap agar kedamaian akan dapat dicapai oleh kedua-dua pihak konflik ini sesegera mungkin di meja perundingan. Mudah-mudahan mereka yang bersabar di atas ujian ini mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh akan kami ujimu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa dan kerugian hasil buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat daripada Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sadaqallahul azim. Saudara sekalian, korban nyawa yang kian meningkat serta tindakan menyerang tempat-tempat awam seperti sekolah dan pasar, merosakkan penjana bekalan elektrik sehingga menjejas bekalan air bersih kepada penduduk Gaza merupakan suatu tragedi besar yang amat dikesali dan patut dikecam penduduk dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita saudara bahawa dalam apa juga keadaan, wanita, kanak-kanak, mereka yang lemah, hatta pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan pun tidak boleh dianiaya atau dirosakkan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tidak akan ada di antara kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan tergamak melanggar batasan kemanusiaan seperti yang digariskan Islam ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara, daripada konflik ini ada beberapa perkara yang dapat kita jadikan iktibar dan sempadan. Pertama, kita perlu selalu beringat bahawa sikap angkuh dan tidak mahu mengindahkan teguran orang lain atas kesilapan kita akan hanya menyebabkan kerosakan,
kita telah melihat bagaimana golongan manusia yang dibutakan oleh sikap angkuhnya tergamak mengorbankan jiwa mereka yang lemah di samping pelbagai kerosakan dan kehancuran mereka lakukan. Sebab itu saudara, kalau masih ada yang sudi menegur dan menasihati kita, bersyukurlah, ketahuilah bahawa pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita kembali kepada kebaikan yang dianjurkannya. Apabila kita ditegur akibat suatu kesilapan, maka rendahkanlah diri dan mohonlah kemaafan serta perbaikilah keadaan. Jangan kita teruskan kezaliman kita terhadap orang lain, kerana itu adalah tanda hati yang keras akibat dikuasai keangkuhan. Ingatlah sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bermaksud, tidak akan masuk syurga orang di dalam hatinya terdapat perasaan sombong meskipun sebesar zarrah. Kemudian seorang lelaki bertanya, bagaimana pula orang yang suka sepatunya baik dan bajunya indah? Baginda menjawab, sesungguhnya Allah SWT itu indah dan sukakan keindahan. Adapun kesombongan yang sebenarnya adalah apabila seorang itu menolak kebenaran dan menzalimi manusia. Saudara, iktibar kedua yang boleh kita ambil daripada peristiwa ini adalah perlunya untuk kita bersikap adil dan insaf dalam apapun keadaan, sama ada hati sedang merasa senang terhadap seorang maupun ketika marah terhadapnya, sama ada terhadap seorang teman yang dikasihi maupun terhadap musuh yang dibenci. Ingatlah, tanpa keadilan dan pertimbangan akan hilanglah keinsafan dalam kita bertindak, sehingga akhirnya kita akan terdorong ke arah kejahatan. Begitulah tindak tanduk mereka yang membuat kemusnahan di Gaza adalah akibat tiada pertimbangan keadilan dan keinsafan. Semoga ia menjadi cerminan sempadan yang kita jauhi. Oleh itu saudara, jika kita berdepan dengan sebarang konflik dan ketidakadilan sebagai contoh, pastikan ia diselesaikan secara tenang. Gunakanlah pendekatan berdialog dan elakkan kekerasan agar sebarang kerosakan pada jiwa dan harta dapat dielakkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang bermaksud, tiga perkara yang menyelamatkan. Pertama, berbuat adil ketika marah maupun dalam keadaan tenang. Kedua, bersederhana ketika miskin maupun kaya. Yang ketiga, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika bersendirian maupun bersama orang ramai. Selain dua iktibar yang perlu saya sebutkan, krisis ini juga mengingatkan kita betapa pentingnya untuk kita terus berdoa memohon bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu selalu ingat bahawa apa juga isu dan masalah yang kita hadapi di dunia ini, ianya berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh merancang sesuatu, tapi mungkin sahaja Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai perancangan yang lebih baik dan bermakna untuk jangka masa panjang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran yang berbunyi, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Maksudnya, dan mereka merancang, Allah juga merancang, dan Allah lah sebaik-baik merancang. Sadaqallahul Azim. Ingatlah saudara, betapa hebatnya kita manusia ini merancang dan mengusahakan sebab-sebab untuk terjadinya sesuatu perkara. Ia tidak akan terdapat berlaku kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika kita menghadapi masalah dan telah berusaha mengatasinya, jangan lupa untuk terus berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala merahmati usaha kita. Ingatlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Naml, "Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun."
yang bermaksud, bukankah dia iaitu Allah SWT yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan? Apabila dia berdoa kepadanya, dia menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Apakah di samping Allah SWT ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Saudara, panjatkanlah doa terus, kerana Allah lah SWT yang samad, iaitu tempat tumpuan segala hajat. Mohonlah daripadanya keselamatan serta mengurniakan ketabahan dan kecekalan kepada mereka di Gaza maupun di tempat lain yang sedang mengalami keadaan yang serupa. Pada masa yang sama, kita juga berdoa semoga Allah SWT mengekalkan kedamaian yang kita nikmati di negara kita ini. Mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita agar dapat kekal berdikari hidup sebagai rakyat sebuah negara yang bebas merdeka, serta dapat mengekalkan nilai-nilai kebaikan agama yang murni di bumi Singapura ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasmul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah hamdan kathiran kama amar, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqraran birububiyyati wa ilghaman liman jahadahdi wa kafar, wa ashadu anna sayyidana muhammadan abdu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah ta'ala fima amar wa antahu amma nahakum anhu wa zajar. ألا صلوا وسلموا على النبي المصطفى خير الأنام، فقد أمر الله بذلك حيث قال في كتاب العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Warda Allahumma an khulafa'ir rasyidin sadatina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa amma qiyatus sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yawmiddin wa 'anna ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع عن أمة محمد القحط والبلاء والحرب والاعتداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والصلاة والسلام.